Oke, di video kali ini cara kita mengubah gaya font system di HP Realme ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang menggunakan HP Realme yang baru ataupun yang lama ya, caranya itu sama aja. Jadi sebagai contoh, nah ini kan apabila kita buka pengaturan, nah ini saya sudah mengubah gaya fontnya. Ini gaya font yang barusan saya unduh ya. Jadi kalau font system kan tidak seperti ini ya teman-teman ya. Oke, cara kita untuk mengubah gaya font itu teman-teman pergi ke bagian ini ya, personalisasi ya kalau di HP Realme. Teman-teman kemudian pilih font dan ukuran tampilan. Nah, di sini kemudian teman-teman pergi ke bagian lainnya. Nah, di sini teman-teman cari fontnya. Nah, ini kan memang ada banyak yang berbayar ya teman-teman ya. Tapi di sini ada juga yang gratis sih, cuma teman-teman cari saja yang gratis. Oke. Jadi di sini saya akan mencontohkan cara kita mengubahnya saja. Jadi sebagai contoh yang ini ya, kita akan coba gratis yang mana ya. Nah yang ini aja lah. Nah ini kita tekan saja coba gratis. Oke, nah kemudian di sini kita akan coba 5 menit ataupun 12 jam. Sebagai contoh ya 5 menit aja. Ini kan kita cuma mencoba teman-teman ya. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Tuh, sekarang font kita sudah berubah. Dadada. Nah, tadi kan beda. Nah, sekarang sudah beda lagi font kita. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman, silahkan coba aja teman-teman, cari aja yang gratis ya, itu pasti ada, teman-teman cari saja. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat.